Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abi dan gure-gure Bandum yang tuan hormati, anak zina, anak-anak agam, nyan pernah merumpak atau lisan dari urung si konyan, dan na permasalahan na pernah geik ba kantor pengadilan karena konyan ni pegah le tengku imam kampung atau hakim kampung hana merumpak gejuk ke pegah le pengadilan merumpak nyan kiban Nabi pertacok lagi yang diputuskan oleh pengadilan atau kiban. Sekian, terima kasih. Anu zina puna merempok pusaka. Yang pertama ile anu hanjit dan isbah kepada bukan ayahnya. Siradro anu hanjit dan isbah kepada kon ayah harium sinyo sepuan bin sepawa berayah drawa suwabu harium tak pegahnya anak tipulan pada ikon man anaknya hana hana ayah bakri kakebek tak pegah bin baik tak pegat bin ayah tak pegat bin mak bin Fatimah malay di nak meritahan ayah panik malay Nabi Isa hana ke malay Isa bin Maryam ke kiban beda. Apakah mustahil mesti Allah hendak kehendak jino rinang hamil han ayah? Mustahil. Ah, mustahil pandai beda almu. Kadang ni. Ya, apa? Artinya menol. Gedanya manusia untuk sah sirau ragam menyandang seorang titel ayah untuk menyandang serawinang untuk sah menyandang titel ibu harus dilalui pintu pernikahan. Ya, menyohana melalui pernikahan anak kana hansah nyan ayah ma karena hina lahi sahnyan ma karena hina lahi karena anu yang hana ayah ya kun yang hana ayah kan kan yang kamlingai ya anu yang hana ayah nyan dibangsa kema apakah dari manusia atau bukan dari manusia. Hai anak binatang di bangsa kemah ada anak urang lagi nyancit karena punya proses jika melalui pernikahan lagi nyancit bangsa kemah itu nyona lemu agam tebo ija menghubungan ngelemu inanggok tapi ngelemu inanggok lalu mau nanggap kau lu kacah ni nyampe tak pegah ni anak lemah agam dong hitim ya hitim ya tak tak kemai ya jadi yang pertanyaan pun no anak dinanya na merumpok pusaka bak ma merumpok iba bak ayah si kata pegah pun hana ayah yang benar ni si bak ayah si kata pegah pun nyan hana ayah. Kabat hanaya ka
itanyo meno aji. Kata kagat tanyang lerun tanyang bak tanyo, apakah katanya emosi atau dia mau kampung? Itanyo dah jawab lagi lemero tu. Oke masalah tu kagi apa pengadilan kaji hukum macam lain yang urusan mereka. Nyamanan saya katanya. Hadang hana kekuatan lagi katanya untuk talawan mereka. Nah sabote abi? Enggak. Nah bacut yang galam mufum lu nabi. Buno apabila hana ahli waris sama sekali yang tersebut ahli warisnya yang dawil arham berarti hana roh kena nabi. Itanyo karena yang tabut kitab makna yang tabopi makna yang geboh oleh kitab jadi kan waris bahasa Aceh waris bahasa Aceh dan nama metilik sedaranya waris mendumukun jadinya waris yang bilang kitab tuah doh makna makna yang geboh oleh kitab. Jadi waris dalam kitab adalah urang yang namun rumpa irsun. Urang yang namun rumpa irsun. Ini waris dalam kitab. Urang yang namun rumpa harta peninggalan. Pusaka. Ya. Ya. Sedangkan sedara-sedara itu. Karabat-karabat. Ya, jadi karabat bagi dua aja. Nah karabat yang walam waris. Nah karabat yang wala dawil arham bagi dua jadi dawil arham karabat yang hana merumpa irsun yang hana merumpa utaka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah saboh daripada yang menyangkut dengan harta dirkah yaitu jagat dina urang kekayaan go nyantuk 1 miliar mati sedangkan kekayaan go nyanyan kon dari harta perniagaan nah beti harga rumah di harga lampu dan honda dan sebagainya tinggal itu anak ngan perumah gejak urung tuha watega warisan gekoh kejakut ya 2% setengah. Ya, yang jadi pertanyaan horot gecok jakutnya nabi. Nyan mantang. Terangkan tahu hana ke Mekah. Mano lagi. Ya. Yang pertama ile Mekah ji hana mesti benar kede. Mekah hana mesti benar kede. Lebih Mekah je non online nampak kedai. Nah. Jadi kage koh leum ke mum. Ke jakut. Te kena u pusaka, koh jakut. Terangkan dah upat kedai ke Mekah hana. Yang nang ngel sewa rumo. Yum tanoh, kadang ke Mekah tanoh hakonya. Geblol le tanoh hotel mahai ke pulau. Nya Mekah ke kun. Ke ba? Oh, tu tak kaknya kadang katruk ni, hana tak tahu oh, tanya. Kadang katruk. Jadi lagut barang dia murut barang. Jadi tak mekat tanah pernah mau surau tiga lagu je. Ya benar je. Jadi gua bela bawa itu kan kadang tu ditun baru lagu. Tau tip lu tun baru lagu dikret. Ya benar je, murut barang. Ya ba? Hanyakan kalau memang hana. Yang kalau memang kalau bahasa kalau memangnya hana dente. Jadi kan kalau memang hana. Menyolong kimum kagu jelak kaya jekut. Yang tekun kalau memang nah ya boleh. Yang mana tapi itu yang hana repu. Jadi menyolong kimum kau pebut. Yang kau tengok jauh rayu ya. Berarti gue depu ya kau nyan. Menang mente sih. Ya menang ya. Ya habis becuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Abi dan kepada guru-guru jamaah pengajian Babandum.
Jadi abi urunya nasabah permasalahan di kampung setelah meninggal pemilik harta mak atau ayah. Jadi pepandum hartanya kadang-kadang hana dibagi. Langsung mio meninggal ayah, kakek hartanya nurusan mak. Sampai-sampai salah sidro lam keluarga kan meninggal. Yang pertama yang kiban jalan keluar ji. Yang kedua nah harta kadang-kadang ke pemerili ya yang mantau dip aino yang menyabih umulung tanah yang baharat dimujih yang ke adok yang baharat barat yang kekah yang bak neduk rumah yang kemak kaju sehingga meninggal lah yang apukun po harta atau ayah buna lama kelamaan hana kebagi kena kaget dengan wasiat ayah buna sabah huruf kejak lah bak urung tuha atau bak pemerintah kampung yang utama sekali bak dungku imum dungku nilangkah sekal rumah kamu anak putupah harta kamu sementara catatan kali pegak kero ji kai pegak kero ipat menumpuk mak pat menumpuk adun pat menumpuk adik enang pat menumpuk bukan adoy agam kali pegak sikit-sikit malah kalengkap sehingga urung puna urung tuha kampung atau pemerintah kampung pak imum kejak lah bapak kecil atau pak dusun langkah lah pak rumah yang bersangkutan. Nah, cuma yang pelalun tayang yang kagak pegah lipo harta puna atau ayah haji yang kagak pelaku lagi yang kalung sebutkan pu'i secara syariat. Terima kasih Habi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama beliau meninggal urusi agam hana wu hana bagi-bagi harta trip kudi beliau meninggal serodu harta beliau meninggal urusi agam itu yang memang harta yang harta urusi agam itu kon harta mak nyan nyaitun pusaka ke mak merempok ke anu nyan Allah harta kongsi harta pusaka peninggalan pada rungsi itu yuh golom tabagi nyan harta yang kongsi nah limang tempat limang kongsi melurut bahagian dumna merempok masing-masing yang tahu tak kongsi. Jadi menyanyi tak kongsi tetap tibak tak ibak tuah musyawarah tuah perlu rapat ini ilang kuna EU tibak tak kongsi tempat tibak kongsi mam menyelakinya masalah hana tahu ke mita masalah tuah tak kongsi pu yang terpubut aduh tak kongsi bitu pu lerakan kongsi menalar tak kongsi lebih dapat jauh danyo dasar tu mau pajuh tak gop tak gop ni ada wo tak gop eh apa macam kontrol tak gop mendung je harta anak cerita lagi ke kata anak cerita ya mbak kecuali kalau dua pekan nyo ayah ka almarhum ka dengan kata cuma nak harta baju empat musuh kata-kata doa dolong baiklah tahu ejen karena mak mentau de sekali tahu pintu gula ke bak tanyo pe hanapu tapi nyempat yang karena ada tanyo bah ke pojo ima empat di adu dan nagua ba Allah nyo kali empat je dan kali ka setuju mendum baru je jadi mahana setuju mendum tekedi to zero ilong hanjut ilong pe hanang blongkot ka kepisah taji uuk pisah tadi pisah atas yang timnya ya mana menyuruh lah ingin abis kemak hai bi dandam ni ngai ke menan yang kesimpulan ji
Nyaman. Wajib bagi. Harta pusaka wajib bagi, kecuali kalau empat baiklah dah bagi. Kemudian yang kedua, yang mentau di blog dia ya kali ke kun-kun. Nyaman. Ji ke abang yang tua, ji ke abang ke lebih dua masa ji, ji ke adik ke yang inong, yang ji ke mak ke kalau ke kun-kun. Nyam mula ganyan ke kun, langsung ke kun yang dan hoji ke abang yang tua, nyam lagi nyam bahasa, nyam hibah. Hibah, nyam bahasa, hibah. Pekri sah hibah. Apalagi menyukunya dengan sehat, kan sakit kena meninggai. Dengan sehat, harta nama kongsi katanya. Harta bagi minta lerongsi dum nana kakak hana gemu kongsi katanya. Hana, menyo hana kau yang kebasa. Guna pulau habis sah. Nyaman ali. Guna hebah kegop sah. Belum nyogeh bahkan yang kecuali gue pegah-pegah lah kayaknya kau nyan karena dia kau sakit kena melinggai nyan itu pol hecu ya apa jadi nyok tengah kau nyan sehat mantang garang-garang ke karena tanda-tanda api kena melinggai kakak kau hibah api-api pulau kau hibah kan sah pegah turak-turak aja hai kepuk pegah turak nyan nak lagu bagi si kemenan dawan-dawan tu pegat surat yakin cuman meno pesan agama bacut ngon harta yang bila Allah baik dan pepakaian nyen pesan agama ngon harta yang bila Allah kegutanyo yang kaji ke ayah baik dan pepakaian menyutan nebi tapi bersedung berada bersadum siro tablo honda siro hana nyen hanjam liku kita nyoka pakai nyohana ngon blo baik blo siro api nyam balik kibang ku blo kah ikado kah dengan ku blo kah sabah-sabah nyamanan jirat jit baik kayu blo yang baru tablo yang situ tengah homu tetamah dua kah baru tepo-tepo ju nyamanan leji nyen pesan agama baik dapat pakai anu ngarta beradil yang pesan hanya kesah-sah ya balik ya. Tapi akibatnya lagi bunuh kan lagi bunuh dia meninggal kan masalah yang masalah lehubut pak ujung lalu kuih alam